Oke, guys, masih seputaran Kota Garut dan kita lewati salah satu gunung di Kota Garut juga yang terkenal dengan Gunung Guntur. Gunung Guntur, ada Terminal Guntur juga. Terminal di Kota Garut yang besar itu dinamakan Gunung Guntur ya, karena memang berdekatan dengan Gunung Guntur. Jadi wilayahnya masih seputar Garut ya. Kita masih menuju satu lokasi di Kota Garut. Kita mau muter-muter di Kota Garut dan salah satu pemandian air panas di Kota Garut yaitu yang terkenal Cipanas ya. Dan go anywhere, tetap stay tune di channel YouTube kita. Kita masih menikmati perjalanan sore yang masih cukup panas. Panas ya, karena cuaca di berbagai daerah sama saja, sekarang tropis musim kemarau. Jadi jangan ketinggalan kacamata sama masker, guys, pelengkap perjalanan. Karena melindungi kita dari sinar ultraviolet yang memang konon katanya bisa merusak permukaan kulit ya. Jadi memang harus tetap dirawat khususnya untuk wanita. Jadi jangan lupa kalau misalkan jalan-jalan, meskipun Kota Garut terkenal kota dingin, tapi kalau untuk cuaca yang ekstrim kayak gini, kita cukup untuk jaga-jaga ya. Masker jangan ketinggalan, seperti saya pakai masker, guys. Biar enggak terpapar sinar ultraviolet. Oke, guys, kita sudah sampai di Gunung Haruan barusan dan kita masih ada destinasi berikutnya. Untuk Gunung Haruan sampai kita di sini dulu, kiri, guys. Suasananya tadi seperti sudah kita lihat, cukup ekstrim perjalanannya, cukup indah pemandangannya dan cukup tinggi sekali gunungnya. Pokoknya tetap semangat untuk hari ini dan semoga keberkahan selalu mengiringi kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nama gunung. Oh, Tanjung tuh gunung ya? Gunung Tanjung. Tuh, itu penggalian fosil. Iya. Gunung Tanjung yang udah terkikis ya. Habis-habis karena memang banyak kapur, gunung kapur. Kapur pasir. Panas deng. Oke, kita masuki kawasan wisata Cipanas. Di 21 menit lepas dari pukul 4 sore dan masih panas cukup lumayan cuacanya. Suasana panas, tapi pengen tambah panas ya, kita berendam di pemandian air panas. Kunjungan wisata kita hari ini, kita sampai di salah satu pemandian air panas. Jadi konon katanya kalau yang punya penyakit semacam rematik ya kan bisa berendam di sini. Dan ada beberapa destinasi lain, maksudnya untuk seputaran pemandiannya ada beberapa tempat yang memang mungkin bisa direkomendasi untuk tempatnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah ke Kota Garut, boleh berkunjung ke Kota Garut yang terkenal dengan pemandian air panas. Dan ada salah satu tempat wisata juga sama, pemandian air panas juga, tapi itu masuknya di kawasan Bayongbong, masih seputaran Kota Garut, yaitu Kawah Derajat. Tapi kalau dari dulu Cipanas memang sudah terkenal jauh sebelum Derajat ada ya. Jadi meskipun ada pemandian air panas baru yang dinamakan kawasan Kawah Derajat, tapi masih banyak yang berminat untuk tetap mengunjungi tempat pariwisata ini. Pemandian air panas, kita tiba di seputaran Kota Cipanas dan tepatnya Kota Garut yang Tarogong. Tepatnya di Kota Tarogong di mana pemandian air panas. Dan memang di sini kita di bawah Gunung Guntur ya. Jadi destinasi wisata Cipanas ini kita bisa lihat kanan kiri
ada kotex, ada hotel, ada villa, yang mana memang masing-masing menyediakan pemandian air panas. Enak di villa, iya, cahaya villa. Cahaya villa, murmer ya. Ada karaoke. Hotel Cipaganti. Pemandian air panas tetap ke atas. Rumahnya? Kotex. Rumahnya masih di atas? Masih. Iya, mau di mana ininya? Di sini memang kanan kiri semua menyediakan yang namanya pemandian air panas itu. Oh. Ada yang memang dia outdoor, indoor gitu. Jadi tapi masing-masing kamar juga ada yang memang dia menyediakan rendeman air panas yang sifatnya private, mungkin bisa di ini ya, apa sih, di room gitu. Ini suasana libur, jadi harap dimaklum kalau agak-agak sedikit macet karena untuk orang-orang dari seputar Jakarta, Bandung dan luar kota, mereka lebih berminat untuk ke daerah sini. Pemandian air panas sih panasnya dari dulu sampai sekarang itu banyak peminat untuk ke tempat ini guys. Mohon sabar Mas Agung. Tetap. Enggak, kirain air panas itu kita kayak telaga gitu loh. Enggak. Macet. Jadi dia dulu. Enggak, dia langsung kanan ke itunya, ke apa sih namanya? Pemandian kolam renang. Kolam renangnya, jadi dari setiap penginapan pun dia disediain ada khusus pemandian air panas itu. Itu aku kalau liburan dari Bekasi ya sini, sebelum jauh, sebelum Darajat ada ya. Nah, iya, enggak. Kan dekat Darajat tadi. Darajat sana. Iya. Dekatnya Samarang. Darajat juga bisa. Kamojang. Bisa ke Kamojang. Enggak, maksudku kayak meskipun kayak macet Pak ya. Air panasnya kan air panas alami atau air panas sumber alami, gitu. Alami, alami, ini alami, memang alami dari sumber ini. Di sini enggak ada hidup, air. Ya? Jadi panas semua. Setiap penginapan enggak ada air biasa. Panas semua. Ini memang dari kayak semacam apa sih? Lava gitu tuh. Gunung. Tapi diambil sumbernya sendiri-sendiri ya. Ini juga kalau kayak semacam anak-anak dari sekolah biasa memang banyak kesini sih, kayak untuk renang apa, lebih banyak anak-anak SD, SMP. Gak tahu ini. Kemana mandinya? Rumahnya mana? Pemandinya. Kamar mandi yang ini mah bagus banget sini. Aku mah enggak sih. Cita ini kemana kita? Enggak. Katanya ke rumah temen nih. Parkirnya mana? Ini di sini. Oh, mau renang dulu. Lagi di ini, lagi di rehab. Pas kalau kosong kan. Lagi mikir penginapan lagi. Datang di sumber air panas, hotel kolam renang Antarina. Kemarin di sono, di mana namanya? Di kata dari rumah.